olehnya kita banyak beristighfar kepada Allah, kita banyak bertaubat kepada Allah, karena tidak ada yang akan mengampuni dosa kita kecuali Allah Rabbul Alamin. Dari zikir kita ini kita niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketentraman di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita dari segala masalah-masalah kita. Allah ganti kesempitan hidup kita menjadi ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, menuntun kita sehingga kita senantiasa berada di dalam naungan hidayahnya. Allah jaga diri kita, keluarga kita, pemimpin-pemimpin kita, para pejabat kita, seluruh kaum muslimin muslimat, seluruh masyarakat Morowali. Allah jaga negeri kita, Allah jaga daerah kita dari segala musibah, bala dan bencana. Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan rahmatnya kepada kita semua. Ala hadihi niyati salih wa li kulli niyatin salihah. Rabbal baraya أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Teruskan. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, hati kami masih penuh dengan kotoran, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau menahan rahmat-Mu ke atas kami, sebabkan karena kesalahan kami, dosa, maksiat yang kami lakukan, janganlah menjadi penyebab Engkau menahan rahmat dan barakah ke atas kami. Ya Allah, sesuai dengan janji-Mu, ya Allah, sekarang tidak ada Nabi di tengah-tengah kami, ya Allah, tapi merupakan janji-Mu, ya Allah, jika kami senantiasa beristighfar kepada-Mu, jika kami senantiasa bertobat kepada-Mu, maka Engkau akan jauhkan kami dari segala musibah dan bencana. Ya Allah, melalui lisan Nabi-Mu yang barokah mengatakan bahwa siapa yang melazimkan lisannya dengan taubat dan istighfar, maka pasti Engkau akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Engkau akan ganti kekhawatiran menjadi kesenangan, dan Engkau akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang senantiasa beristighfar kepada-Mu, pasti Engkau akan berikan keberkahan harta, keberkahan keturunan, Engkau akan berikan kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Malik Ad-Dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-munazzah anil jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd, wa qala Allahu jalla wa 'ala: ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Wa qala Allahu jalla wa 'ala: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأفاضل الأجلة para alim ulama, para kiai, para ustaz, seluruh pimpinan pondok pesantren yang saya muliakan, yang saya banggakan, di tengah-tengah kita Bapak Bupati Morowali, Bapak Wakil Bupati Morowali, seluruh pimpinan, kepala dinas, kepala badan, kemudian yang terhormat Bapak Kapolres Morowali, begitupun yang terhormat Bapak Dandimato yang mewakili, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini adalah malam di mana kita menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kalimat-kalimat yang kita ucapkan dan kita lantunkan membuat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong untuk hadir di tempat dan di majlis yang mulia ini. Tentunya kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita semua akan dicucuri keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua wajib bersyukur kepada Allah. Dan tentunya bersyukur itu tidak terikat oleh wilayah, tidak terikat oleh waktu, apalagi terikat dengan perayaan. Syukur kepada Allah wajib setiap saat, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kehidupan kepada kita. Olehnya kita semua harus dari hati yang paling dalam untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas semua limpahan rahmatnya, limpahan karunia anugerahnya kepada kita dan tentunya kepada negeri kita, wilayah Morowali yang kita cintai ini. Allah banyak memberikan nikmatnya kepada kita yang tentunya kita tidak bisa menyangka begitu besar nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada malam hari ini menyongsong hari jadi Morowali yang ke-23,
Sejenak saya sebelum ke tempat ini, saya mencari surah yang ke-23 di dalam Al-Quran. Ternyata surah itu adalah surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Dan kemudian saya buka ayat ke-23 dari surat Al-Mu'minun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun." Maka dari sini saya melihat ternyata Nabi Nuh alaihi salam, dari semua para nabi, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ini satu sifat yang mengungguli nabi-nabi yang lain. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam karena beliau memiliki sifat syukur. Maka kita semua ahli negeri ini harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita pada tahun ke-23 hari jadinya Morowali. Harus pandai bersyukur kepada Allah, karena kalau tidak bersyukur bahaya. Kalau tidak bersyukur bahaya. Innani anallah, Allah sebutkan, saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Man lam yasbir ala balai, siapa yang tidak bersabar atas bala musibah cobaanku. Dan Allah teruskan, wa man lam yashkur li ni'mai, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku. Wa lam yarda bi qada'i, dan siapa yang tidak rela dengan keputusanku, kata Allah. Falyakhruj min tahti sama'i, maka keluarlah dia dari kolong langitku, kata Allah. Waliyatlub rabban siwai, dan carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Maka jadi manusia kita harus pandai bersyukur kepada Allah, apalagi kita diberikan negeri yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Kita harus pandai bersyukur. Al-Mu'minun. Ketika saya buka surah Al-Mu'minun, saya teringat satu hadis. Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair. Ajib. Luar, sungguh luar biasa perkara seorang mukmin ini. Urusan orang mukmin ini luar biasa, kata Rasulullah. Semua urusannya baik. Semua urusannya baik. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali orang memiliki iman sejati. Laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan, ketika dia diberikan kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lah. Dan ketika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Semua baik untuk dia. Olehnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Hanya dengan bersyukur, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan nikmat-nikmat ini.
Hanya dengan bersyukur kepada Allah, justru Allah akan tambah nikmat-nikmat ini. La in syakartum la azidannakum. Dan dengan bersyukur kepada Allah, barulah kita akan dapatkan ridhanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kalian. Dan bahkan dengan syukur ini, negeri ini Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan dari segala musibah, bala dan bencana. Ma yaf'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian itu pandai bersyukur dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya, senantiasa lidah ini kita basahi dengan alhamdulillah. Nabi Nuh ala nabina wa alaihi salatu wassalam, senantiasa setiap selesai makan, alhamdulillah. Setiap selesai pakai pakaian, alhamdulillah. Setiap bangun dari tidur, alhamdulillah. Setiap melakukan satu amal kebaikan, maka diakhiri dengan alhamdulillah. Itulah ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadha ats-tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Supaya kita senantiasa mengingat dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur adalah sifat Allah. Syukur adalah sifat Allah. Olehnya Nabi katakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah. Bukan sifat jalalinya, tapi sifat jamalinya. Sifat syukur seharusnya ada dalam diri kita, karena Allah memiliki sifat itu. Apa makna syukur? Allah akan memberikan balasan dari amal hambanya yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu maha menghargai, menghargai amalan sedikit pun Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan ganjaran kepadanya. Kemudian bahwasanya syukur itu sendiri adalah sifatnya para nabi. Ibrahim ala nabina wa alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umi. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah, itu sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Nabi itu kalau berdiri salat sampai kakinya ini bengkak, bahkan sampai menjadi keras kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, wahai Nabi, kenapa kamu susah-susah seperti ini? Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu telah diampuni oleh Allah. Apa jawaban Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita dengarkan baik-baik. Nabi yang dijamin masuk surga masih susah-susah dalam beramal. Afala akunu abadan syakura? Apakah saya tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai pengikutnya hendaknya senantiasa mengikuti ajaran beliau. Karena hadirin yang mulia, kita semua ingin bahagia, kita semua ingin sejahtera. Seperti misi visi
pimpinan kita Bapak Bupati Morowali, Bapak Wakil Bupati Morowali, membawa Morowali menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih baik, lebih bahagia semuanya. Namun perlu kita ingat ukuran sejahtera dan bahagia itu sendiri ketika masyarakatnya pandai bersyukur kepada Allah. Harus pandai bersyukur. Kalau tidak bersyukur, fasilitas apa saja yang dibuat untuk kita, tetap masih kita akan merasa dalam hati kita, kenapa hanya seperti ini? Sudah begitu hebat, sudah begitu luar biasa diberikan, tetapi tidak ada rasa syukur dalam hati kita, maka sekali-kali kita tidak akan menjadi hamba yang bahagia dan sejahtera. Maka harus landasi dengan syukur. Olehnya ingat Allah, ingat nikmat Allah, supaya lahir syukur dalam hati, lahir mahabbah dalam hati, sehingga kita akan tambah dekat dengan Allah. Disitulah kita akan mendapatkan kesejahteraan. Sesibuk apapun dirimu, tafarrak li ibadati, luangkan masamu untuk ibadah kepadaku. Amla' sadraka ghinan, maka seakan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu fakhran, dan seakan tutup pintu kefakiran bagimu. Wa illa taf'al, tetapi jika engkau tidak mau sujud, engkau tidak mau ibadah kepadaku, mala'tu yadaka syughlan, seakan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Walam asuddu fakhran, tetapi pintu kefakiran tidak tertutup. Olehnya bukan hanya kita mau hilangkan kemiskinan, tapi seharusnya rasa miskin di dalam hati kita harus hilangkan. Insyaallah dengan qanaah, kun qani'an takun ashkaran nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanamkan qanaah di dalam hatimu, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Di zaman Nabi Musa ala nabina alaihi salatu wassalam, telah datang seorang yang miskin papa, tidak punya apa-apa, penuh kemelaratan. Dia datang, wahai Nabiullah Musa, tunjukkan kepada aku amalan supaya saya ini bisa terlepas dari kemiskinan. Apa kata Nabi Musa? Bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Dia katakan, kondisi saya yang begini, kenapa saya harus bersyukur, katanya. Dengan kecewa orang itu pergi. Satu hamba Allah datang lagi kepada Nabi Musa ala nabina alaihi salatu wassalam, dan dia adalah orang yang kaya, dia memiliki perbendaharaan yang banyak, dan dia katakan, wahai Nabiullah Musa, saya ingin miskin, sudah terlalu susah saya mengurus hartaku. Apa kata Nabi Musa? Tinggalkan syukur kepada Allah, jangan syukur kepada Allah. Apa dia katakan? Bagaimana saya tidak bersyukur pada Allah, sedangkan semua ini adalah nikmat pemberian Allah. Maka dia pun pergi. Selang beberapa waktu, sebulan, dua bulan, orang yang kaya tadi tambah kaya karena syukurnya, orang miskin tadi tambah miskin karena tidak pandai bersyukur kepada Allah. Maka pandai-pandailah sebagai hamba Allah untuk bersyukur kepada Allah. InsyaAllah semua nikmat ini akan dikekalkan Allah. Semua nikmat-nikmat yang ada ini akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga insyaAllah dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah, insyaAllah kita akan tambah dekat dengan Allah. Justru semua nikmat ini tidak menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Allah, justru akan menjadikan kita tambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan pemimpin kita Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan kepada mereka, khususnya Bapak Bupati Morowali, Bapak Wakil Bupati Morowali yang kita cintai. Allah panjangkan umur mereka. Negeri ini masih butuh dengan beliau-beliau. Dengan harapan insyaAllah Morowali tambah baik ke depannya, lebih sejahtera ke depannya, agama tambah baik, dunianya pun insyaAllah tambah baik. Kita semua akan senantiasa dirahmati, akan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu permintaan saya ini dibanding pimpinan pondok pesantren yang lain, saya ini sangat muda,
sebenarnya yang layak adalah mereka-mereka yang lebih tua dari saya. Maka kalau bisa di tahun yang akan datang, saya punya pesan kepada panitia, kalau ingin insya Allah buat zikir ataupun buat tablik akbar, bagaimana kalau semua pimpinan-pimpinan pesantren diberikan masa untuk bicara walaupun 10 menit, sehingga semua orang tahu siapa pimpinan pondok pesantren ini lewat di jalan sedangkan salam tidak, padahal dia pimpinan pondok pesantren tidak disalami. Karena kenapa? Tidak dikenal dia. Mudah-mudahan dengan kesempatan 10 menit memberikan tausiahnya kepada kita, kita akan kenal, oh ini beliau yang patut masya Allah kita muliakan. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat ini, Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita insya Allah menjadi lebih baik ke depannya. Mari kita tata niat kita, dengan betulnya niat insya Allah akan betul pemikiran kita. Dengan betulnya pemikiran kita, maka akan betul perilaku kita. Dengan betulnya perilaku kita, maka akan betul kita punya karakter. Kalau karakter kita sudah bagus, maka nasib kita juga insya Allah akan baik. Nasib kita insya Allah akan lebih baik. Maka menata masa depan, insya Allah kita mulai dari niat kita masing-masing. Mari kita sama-sama bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga niat-niat kita, hajat-hajat kita, semua insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم صلى الله عليه وسلم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. Di antara kami banyak hamba-hambamu yang sedang sakit. Ya Allah, angkatlah penyakit dari mereka ya Allah. Berikan kesehatan daimah mustamirrah kepada mereka ya Allah, sehingga mereka tambah kuat untuk sujud dan ibadah kepadamu ya Allah. Di antara saudara-saudara kami ya Allah, banyak yang terlilit utang ya Allah. Mudahkan mereka untuk melunasi utang-utang mereka ya Allah. Ya Allah, di antara saudara-saudara kami memiliki masalah di rumah-rumah mereka ya Allah, di kantor-kantor mereka ya Allah, di pesantren-pesantren mereka ya Allah, maka ya Allah berikan jalan terbaik untuk mereka ya Allah. Kau berikan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Engkau selesaikan segala permasalahan-permasalahan mereka ya Allah.
Satukan hati kami semua ahli-ahli negeri ini ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Sehatkan para pemimpin kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah, jadilah kami hamba-hambamu yang mendapatkan manfaat yang banyak dari mereka ya Allah. Ya Allah, tuntun mereka, bimbing mereka ya Allah, sehingga membawa kami tambah dekat denganmu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jagalah ya Allah pesantren-pesantren kami yang ada di negeri ini ya Allah. Jagalah pengajar-pengajarnya ya Allah. Jagalah muallim-muallimahnya ya Allah. Dan jagalah santri-santri semuanya ya Allah. Jagalah negeri kami ini ya Allah, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ya Allah, dari segala bala dan bencana ya Allah. Jadikan kami semua hamba-hambamu ya Allah, yang kembali kepadamu ya Allah, yang rujuk kepadamu ya Allah, yang mengambil ya Allah jalan keluar yang terbaik dengan mendekat kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, di antara kami ya Allah banyak sekali hajat permintaan yang kami tidak mampu utarakan melalui lisan ini ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang ada di dalam hati pemimpin-pemimpin kami, hajat-hajat mereka. Begitupun ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati masyarakat ini ya Allah. Maka ya Allah, semua hajat baik kami ya Allah, semua ya Allah permohonan baik kami ya Allah, sempurnakan ya Allah, tunaikan ya Allah dari ghaibi khazanahmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah dari diri saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah rabbul alamin. Mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adikku sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah zikir yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan reward atau bonus kepada peserta bintang vokalis pada Festival Gambus, Kasidah Gambus tingkat nasional ke-27 di Provinsi Sumatera.